Sebuah kecelakaan maut terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, pada Selasa siang, 29 Januari 2019, sekitar pukul 14.30 WIB. Akibat kecelakaan itu, satu orang meninggal dunia yang diketahui bernama Raymond, anak dari Vincent, pemilik toko Mas Rapi Sibolga. Menurut keterangan dari saksi mata yang berada di tempat saat kejadian kecelakaan berlangsung mengatakan, korban yang menaiki sepeda motor merek Ninja berjalan searah dengan sepeda motor merek Supra yang dikendarai oleh seorang wanita, berniat ingin mendahului sepeda motor yang dikendarai wanita tersebut. Korban justru hilang keseimbangan dan terjatuh, serta menghantam tiang beton Sibolga Square dan tewas meregang nyawa. Satu meninggal dunia. Satu meninggal dunia, satu yang luka. Bersenggolan. Langsung drop bilangannya itu. Keluar. Ya, ini tabrak. Ini lompat dia. Lompat dia kena tiang itu langsung. Kena tiang itu. Ya. Saksi mata juga mengatakan, warga setempat tidak berani menolong korban dikarenakan petugas Satlantas sudah datang di tempat kejadian. Setelah kejadian itu, korban langsung dibawa ke rumah sakit Metamedika. Sementara itu, pihak Satlantas masih melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengetahui penyebab kecelakaan yang sebenarnya. Ferdiman Manalu, N2STV, memberitakan.